2022 dicatatkan atas rekor menyantap paprika secara hibrid peserta yang terbanyak 35.000 dipersembahkan kepada yang kita banggakan, kita hormati bersama Mayor Jenderal TNI Richard T. Hatabubolon Panglima Kodam 16 Patimura. Selamat untuk Kodam 16 Patimura. Tepuk tangan yang lebih hebat lagi memberi pun kepada Mamas Patimura. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Maluku beserta Ibu, ya tepuk tangan buat Bapak Gubernur. Mulai dari tadi pagi sampai di atas panggung. Terima kasih. Terus kenapa ada papeda? Filosofinya adalah papeda ada sagunya, dada ada usul perkatnya. Dengan segala kerendahan hati dan didorong semangat yang tulus dari kita semua keluarga peserta bangsa semua, kita juga harus hadir sebagai pelindung dan berkat bangsa. Sehingga bumi raja-raja tanah Maluku ini selalu aman, kondusif, sejahtera ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih juga, saya sapa. Tidak sabar untuk menyantap papedanya bersama-sama, Pak. Untuk itu, sebagai tanda dimulainya menyantap papeda sebanyak 35.000 akan ditandai dengan penembakan pistol isyarat oleh Gubernur Maluku, Pangdam 16 Patimura, dan Kapolda Maluku. Silakan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Jembatan Merah Putih untuk bersiap-siap di depan papedanya masing-masing ya. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan hitung mundur bersama-sama. Sudah siap Bapak dan Ibu? Iya. Bapak sudah siap? Baik, kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menyantap papeda terbanyak secara hybrid. Nusa dan lautanku, asal keluar Labuhan, kiri dan kanan nampalah Tanjung. Ombaknya pukule, padan-padan parahuku, tomang arus dari muka, tomang sedikit, tomang sedikit. Maju we, Nusa niwe ke Tanjung Alang. Sampai di tengah dapat gelombang, asai balik ke muka nampaklah Tanjung, keluar Labuhan.
Kalau saya atas nama pemerintah, keluarga, dan seluruh masyarakat Maluku memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Kodam 16 Patimura dan MURI. Dengan diberinya rekor MURI ini, rekor dunia, ini satu hal yang luar biasa. Kita orang Maluku aja belum berpikir sampai papeda terpanjang ini, Kodam 16 Patimura sudah berpikir melalui Kasdam. Yaitu mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ide dari Pak Kasdam ini, dan kita berdoa mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sekali apakah perlu dilaksanakan? Harus. Dan nanti kita tunggu aja. Nanti kita habis ini kita ngomong sama orang MURI bagaimana kapan kita laksanakan, dan bukan di lapangan, di Jembatan Merah Putih, tapi mungkin kita bikin di lapangan Tabari atau di lapangan Merdeka. Ya. Terima kasih. Saya tambah satu, kenapa kita pilih jembatan ini? Jembatan Merah Putih adalah ikon, khususnya masyarakat Ambon, kebanggaan masyarakat Ambon, maka ini semua kegiatan adalah dipersembahkan bagi seluruh masyarakat Maluku. Selesai. Terima kasih. Patimura. Ambone, Tanjune, Nusa dan lautanku, asal keluar labuhan, kiri dan kanan, lampala Tanjung.